teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Torto. Terima kasih buat kalian yang udah klik dan menonton video ini. Tanpa kalian channel ini gak akan bisa berkembang ya teman-teman. Jadi saya mohon bantuan dan support terus channel ini dengan cara klik like, comment, share, and subscribe ya, agar saya makin semangat membagikan ilmu-ilmu ataupun informasi seputar Torto maupun Turtle teman-teman. Nah, di kesempatan ini saya ingin coba nih teman-teman, suatu eksperimen, apakah si Scooby ini bisa berenang ya teman-teman. Ini kura-kura saya, Scooby. Assalamualaikum. Nah, si Scooby ini umurnya udah 3 bulanan teman-teman, dengan panjang kurang lebih 8 sentian. Nah, kira-kira kamu bisa berenang gak Scooby? Ngangguk kalau bisa. Oh, dia ragu teman-teman, geleng-geleng gitu dia. Tapi kita coba Scooby, kamu jangan pesimis lah, kamu pasti bisa berenang Scooby. Nah, akan kita coba si Scooby ini berenang teman-teman. Menurut kalian kira-kira bisa nggak dia teman-teman berenang teman-teman? Walaupun dia kura-kura darat ya, makanya akan saya coba eksperimen apakah dia bisa berenang teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tonton terus videonya. Scooby, tarik nafas yang dalam, ambil tenaga sekuatnya Scooby. Kita akan eksperimen berenang hari ini Scooby. Belum pernah kan berenang Scooby? Biasanya cuma direndam sebatas gini teman-teman. Kali ini kamu harus berenang Scooby. Nah, oke teman-teman, di sini udah ada wadah yang biasa saya buat merendam Scooby. Nah, buat eksperimennya saya udah nyiapin wadah ini lebih besar biar airnya bisa lebih tinggi. Kita lihat bisa berenang apa enggak ya teman-teman. Tolong gua Scooby hanya sebatas ini airnya teman-teman. Nah, kita coba di wadah yang lebih besar ya. Nah, wadahnya saya udah isi ya teman-teman. Coba kita tes. Tinggi juga teman-teman, sebatas sini. Dari bawah ke sini. Nah, kita coba ya. Scooby, siap? Siap berenang Scooby? Oke. Ya, ini dia eksperimennya teman-teman, ternyata berhasil teman-teman. Nah, jawabannya si kura-kura ini bisa berenang ya teman-teman. Walaupun ini jenis kura darat, nah tapi dia tetap bisa berenang teman-teman walaupun di air. Ini buat bertahan ya teman-teman. Mungkin jika cuacanya buruk atau banjir ataupun apapun dia bisa berenang teman-teman. Nah, kalau dia berenang ini bagus teman-teman, karena pada saat berenang dia itu akan bergerak aktif teman-teman. Ya, sekalian buat olahraga lah teman-teman. Terus kalau berenang ini dia bisa sekalian minum juga teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini ada perbedaan ya teman-teman antara kura darat dan kura air pada saat berenang teman-teman. Jadi kalau kura-kura darat itu pas berenang kepalanya selalu mengarah ke atas nih teman-teman. Selalu mengarah ke atas. Mungkin karena untuk mengambil nafas ya teman-teman. Jadi dia selalu mengarah ke atas, dan dia juga nggak pernah nyelam nih teman-teman, selalu mengambang gini teman-teman. Karena memang kura darat ini kayaknya nggak bisa nyelam ya teman-teman. Berbeda dengan kura air yang bisa menyelam teman-teman, karena emang habitatnya sih di air ya teman-teman. Jadi ya itu sih wilayah kekuasaan dia teman-teman. Oke, kesimpulannya si kura-kura ini bisa berenang teman-teman. Tapi kan pada hakikatnya si kura-kura ini habitatnya itu di darat teman-teman. Atau dengan kata lain, si kura-kura ini 90% menghabiskan hidupnya itu di daratan teman-teman. Dan 10%-nya di air itu hanya untuk minum teman-teman. Jadi jika kalian mau coba apakah kura-kura kalian bisa berenang, nah ini selalu diawasin ya teman-teman. Nah, takutnya dia tiba-tiba tenggelam kan teman-teman. Jadi harus selalu diawasin, karena ya ini nggak sepenuhnya bisa berenang teman-teman. Tuh kayak udah mau tenggelam ya teman-teman tuh. Oke teman-teman, jadi eksperimen kali ini berhasil, mantap.
Oke teman-teman, saya udah selesai ngerendam plus ngejemur. Dan saya juga udah coba kura-kura saya apakah bisa berenang. Dan jawabannya ternyata bisa teman-teman. Tapi jangan sampai ditinggal ya teman-teman, tetap diawasi. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe ya. Thank you.